Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mokti, okey. Di Mokti channel kesayangan anda. Okey, tak gitu. Okey. Alhamdulillah. Okey. Di resipi kali ni Mokti nak kongsi dengan anda resipi oden. Itulah. Kepada siapa yang suka dan menggemari steamboat kan boleh buat cara macam ni lah. Sebenarnya sedap. Ini resipi dari Korea sebenarnya. Oden ni. Itulah. Dan diperbagaikan cara. Tapi nak tahu macam mana Mokti sediakan buat oden ni. Jom semak video Mokti ni sampai habis. Okey. Okey. Ini bahan yang kita perlukan. Iaitu perecah tom yam dan perecah asam pedas. Ya, inilah bahan-bahan yang kita dua ni yang kita akan campurkan dalam masak apa? Oden. Okey, jom. Okey, baik, inilah bahan-bahannya. Okey, dua batang sausage, fish cake, ini tahu goreng. Lepas tu fish ball. Tu pulalah nak campur apa eh. Lepas tu so'on. Okey, so'on ni dah telah direbuslah. Okey. Okey, kalau nak campur Maggi pun boleh. Apa-apalah kan. Mi ke Maggi ke. Okey, macam biasa. Mak Teh akan potong. Sebab nanti kita akan campur semua sekali. Pulanglah nak potong macam mana. Okey. Ini tahu goreng ni dia macam. Okey, Mak Teh potong cepat. Ini fish ball ni potong dua. Okey, lebih kurang macam tu lah ya. Baik, dan ini adalah antara sedikit sayur. Tapi sesuai selera nak sayur apa. Cuma ini Mokti letak dalam oden lah. Yang mana ada kat rumah je lah. Okey, fak choy. Saya fak choy tu. Cili, carrot. Okey, dan sedikit daun ketumbar tu. Okey, Mokti potong cili ni. Potong kecil-kecil. Cili Mokti tak letak banyak sebab perencah dia tu memang dah pedas rasanya. Okey. Jadi Mokti letak satu biji cili padi merah je. Okey. Lepas tu carrot ni Mokti potong lah macam biasa. Okey, Mokti menggunakan pisau macam gitu. Okey, bentuk zigzag gitu kan. Okey. Okey, potong. Okey, untuk sayuran kalau nak letak apa bunga kobis pun sedap sebenarnya, sesuai selera lah. Dan untuk macam apa steamboat pun apa-apa pun boleh campur Mokti. Guna steamboat yang ada kat rumah jelah. Okey. Yang mana ada kat rumah okey, boleh apa-apa pun nak letak udang ke apa pun boleh sebenarnya. Okey, lepas tu Mokti potong daun ketumbar. Okey, daun ketumbar ni nak kena ada lah, memang sedap lah. Okey, ni sayur sawi fak choy ni. Okey. Potong macam biasalah. Ini lah sayur Mokti campur sekali. Okey. Dan Mokti campur juga sedikit kobis. Okey, jika ada bunga kobis boleh letak juga. Okey. Dan inilah bahan utama yang Mokti akan masuk. Okey. Dalam buat oden ni. Sebenarnya senang dan ringkas sangat sebenarnya. Sebenarnya kalau nak senang ada perencah dia untuk oden kan, sekarang dia jual. Tapi kalau buat perencah, dua perencah ni pun memang sedap lah sebenarnya. Okey. Okey, perencah tom yam adabi dan perencah asam pedas. Okey. Kita guntinglah. Baik, kita panaskan kuali, lepas tu masukkan satu cawan ke dua cawan air, sesuai lah. Okey, untuk satu paket ni masuk dalam 1.5 cawan, kurang gitulah. 2 cawan pun boleh lah. Okey, ni masuk ni tak perlu lagi nak tambah bahan-bahan perasa ke garam ke apa, sebab ni dah cukup rasa dah, tak perlu masuk je. Okey, Mak Teh masukkan. Okey, nampak tak? Okey, bahan-bahan tadi yang kita dah masukkan, kacau je. Biasa kacau. Kalau anda nak rasa kuah ni pekat, okey, kurangkan air sebab Mak Teh tak nak sangat pekat. Okey. Ya, cair sikit. Tapi sesuai selera, kalau rasa macam nak pekat, tak payah banyak pan air. Sikit je lah. Okey. Biarkan mendidih. Okey, nanti aku masukkan carrot.
Sebab carrot ni dia kan keras kan. Jadi waktu masukkan dulu. Dia lain setelah mendidih lah. Okey. Macam macam tadi kan. Ha, okay, ni dah tumbar, dah kubis dan sedikit sawi lah. Okey, sawi pacol tu kan. Ha, okey. Kita masukkan sekali lah nanti. Ha, dia macam dah mendidih tu, boleh masukkan tu bahan-bahan tu. Ni bahan-bahan yang kita dah potong tadi. Okey, masuk. Alright. Masukkan cili, nak kasi dia pedas. Sebenarnya perencah ni dah pedas. Masuk sikit je satu je cili. Lepas tu aku masukkan sayur-sayur tadi. Wow. Jadi daun ketumbar. Wow, senang sebenarnya. Okey, lepas tu nampak campurkan sok. Kacau, maka terjadilah oden. Mudah bukan? Masya Allah, sedap. Maka terjadilah oden. Senang kan? Ha, sebenarnya tak susah pun. Tapi sebenarnya memang sedap dimakan dengan panas-panas lah. Ha, kalau macam sejuk tu, dia kurang sikit. Tapi seeloknya dimakan hangat-hangat lah. Janganlah panas sangat. Nanti lecu pula bibir tu kan? Okay. Okay, selamat mencuba. Dan Mokteh harap moga perkongsian Mokteh ni bermanfaat buat anda semua. Okay, bye. Assalamualaikum.